Pemirsa, beberapa saat sebelum upacara pembukaan obor Olimpiade tiba di kota Tokyo setelah 121 hari mengelilingi kota-kota di Jepang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan iNews Prime pukul 8 malam nanti bersama saya kembali, Anissa Dasuki. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena satu jam lagi saya akan kembali dalam program iNews Prime. Untuk saat ini kita berpisah dulu, kita berjumpa lagi satu jam kemudian. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Obor Olimpiade tiba di kota Tokyo setelah mengitari kota-kota di Jepang sejak akhir Maret lalu. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, hadir dalam upacara kecil untuk menandai kedatangan obor. Kirap obor yang mengelilingi Jepang selama 121 hari bertujuan untuk membangun kegembiraan menjelang Olimpiade setelah penundaan satu tahun karena pandemi. Namun estafet di 20 kota dari 47 refektur di Jepang tidak dilakukan di jalan umum dan jauh dari publik karena lonjakan kasus COVID-19. Obor akan melakukan perjalanan ke Stadion Nasional, tempat acara pembukaan Olimpiade 2020. Upacara pembukaan hanya boleh dihadiri tamu VIP namun terbatas. Sementara itu, kontingen Indonesia telah tiba di Jepang untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Setibanya di Jepang, tim Olimpiade Indonesia harus menjalani karantina.